Pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Epidemiologi Penyakit Tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Danar Wicaksono, SPMSC. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka kami akan perkenalkan diri kami. Yang pertama, Rangga A. Lumantebing dengan NIM 056. Yang kedua, Hesi Ruwaima dengan NIM 057. Dengan saya sendiri, Widya S.A. Pangaribuan 058. Dengan keempat, Cecilia Marani dengan NIM 059. Dan terakhir, Firdaus dengan NIM 060. Materi akan dijabarkan oleh rekan saya. Penyakit merupakan gangguan pada tanaman yang mengakibatkan tanaman tidak bereproduksi secara baik dan akhirnya mati secara perlahan. Tanaman yang diserang penyakit memiliki perubahan dan gangguan pada organ-organ tanaman. Penyakit tanaman yang disebabkan oleh cendawan atau jamur patogen merupakan yang menyebabkan penurunan produksi panen. Next. Epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari penyakit tanaman dalam populasi. Epidemi penyakit tanaman sering juga disebut dengan epifitotik. Penyakit yang menyebar dari satu populasi tanaman ke populasi tanaman lain yang lebih luas dan dalam waktu yang singkat disebut terjadi epidemi. Satu, kasus epidemiologi terjadi dalam suatu lingkungan tertentu, lingkungan konteks namun dapat digolongkan dalam komponen ruangan, waktu, geologis, dan non-geologis. Komponen waktu ialah berapa lama kasus epidemiologi itu terjadi. Lalu komponen geologis ketika semua spesies geologis itu disebut juga lingkungan geotik yang mempengaruhi proses epidemiologi itu. Kemudian komponen non-geologis itu sering juga disebut lingkungan abiotik, ialah semua benda mati yang mempengaruhi proses epidemiologi. Komponen non-geologi terdiri atas faktor fisik dan faktor kimia. Lalu epidemiologi lingkungannya, prosesnya dibagi tiga, yaitu makro, mikro, dan meso. Lingkungan makro yaitu udara di atas tanaman itu hingga jauh sampai ke troposfer, 16-18 km di atas permukaan laut. Kemudian lingkungan mikro adalah ruang tingkat sel dan organ tempat terjadinya proses epidemiologi itu tersebut. Misalnya, troposfer ialah lingkungan mikro dan daun. Kemudian lingkungan meso adalah lingkungan yang dibentuk oleh tanaman itu sendiri termasuk lingkungan dekat sekitarnya. Next. Perkembangan penyakit. Kehilangan produk hasil tanaman diakibatkan oleh pengaruh penyakit tanaman yang merupakan fungsi perkembangan penyakit. Perkembangan penyakit tanaman dibagi menjadi perkembangan berdasarkan waktu atau temporal pattern dan berdasarkan pola distribusi atau segitiga spasial pattern. Kemudian, perkembangan penyakit dalam waktu dikelompokkan tiga jenis kurva sesuai jenis penyakitnya, yakni saturated curve atau monocyclic, kemudian sigmoid curve atau polycyclic, lalu ada juga bimodal curve yang termasuk gabungan monosiklik dan polycyclic. Kemudian perkembangan penyakit berdasarkan pola distribusi atau penyebarannya dibagi menjadi beberapa sumber, yaitu sumber titik satu tempat atau point source. Kemudian yang kedua sumber inokulum berupa barisan tanaman border ulma atau lancet. Lalu
Sumber inokulum berupa satu lahan atau satu daerah atau area sod. Pengaruh lingkungan terhadap perkembangan penyakit. Perkembangan penyakit umumnya terjadi pada tanaman yang dipupuk N secara berlebihan dan faktor lingkungan. Untuk perkembangan penyakit setidaknya diperlukan adanya tiga faktor, yaitu tumbuhan yang rentan patogen yang infektif dan lingkungan yang sesuai bagi perkembangan patogen. Next. Faktor lingkungan yang dipengaruhi terhadap patogen dan tahapan proses perkembangan penyakit pada tanaman. Perubahan pada faktor lingkungan dapat berpengaruh terhadap patogen atau tumbuhan atau keduanya. Yang pertama, pengaruh suhu. Yang kedua, pengaruh kelembapan. Yang ketiga, pengaruh angin. Yang keempat, pengaruh pH tanah. Yang kelima, pengaruh unsur hara. Tahapan-tahapan proses perkembangan penyakit pada tanaman. Inokulasi, kotak patogen dan tumbuhan, geminasi, spora patogen, M, bentuk tabung, penetrasi patogen masuk ke tanaman, infeksi timbul gejala pada tanaman, masa inkubasi, invasi patogen menyebar pada sel, reproduksi patogen M banyak diri, penularan dan penyebaran patogen. Penyebaran patogen. Penyebaran patogen berarti proses berpindahnya patogen atau inokulum dari sumbernya ke tempat lain. Penyebab patogen dapat terjadi secara aktif maupun pasif. Patogen aktif dan pasif. Pada penyebaran patogen dapat melakukan penyebaran secara aktif, misalnya seperti nematoda, zoospora, dan bakteri motil. Sedangkan penyebaran pasif yang berperan besar dalam menimbulkan penyakit yaitu dengan perantara angin, air, hewan, yaitu terutama serangga dan manusia. Proses penularan penyakit oleh patogen yaitu penularan penyakit pada tanaman yang diawali oleh masuknya patogen yang disebut inokulum seperti sel-sel bakteri atau spora dan miselia jamur ke bagian tanaman melalui lubang stomata, lentisel, hidatoda, dan luka. Kemudian patogen memperbanyak diri dan berkembang. Sampai terjadi aksi dan reaksi antara patogen dan inangnya. Setelah itu, maka terjadilah suatu keadaan yang disebut gejala sebagai tanda adanya kelainan pada tanaman akibat gangguan patogen dan tanaman kemudian dikatakan sakit. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang dibingungkan, kami membuka sesi tanya jawab di pada atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.